sama teman-teman dari Jakarta. Pertama, terima kasih atas sambutannya. Kedua, marilah kita jalani free flight gathering ini dengan pertama konsep persaudaraan, kita progress through sharing, jadi kita maju dengan cara sharing bersama. Kedua, jangan lupakan aspek safety. Aspek safety siapa? Satu, kita sendiri, dua, guru. Ketiga adalah bagaimana kita menjalankan ini sesuai dengan hobi kita. Kita menjalankan untuk dapat ketenangan, bukan buat untuk dapat susah-susah. Oke pemirsa, masih di acara PBJ dan ini adalah bintang tamu kita, Yudo Setyo Wibowo. Ulala, ada Cup-Cup juga. Hai, ada Kidil. Ada dari jauh-jauh ini Rivaldi Bayu dan keluarganya juga ya. Dan ada satu lagi. Kan dong. Ya. Oke.
pada teman-teman Bandung dalam hal ini PBJ. Joli. Sebagai penyelenggara, apapun yang kita alami sekarang adalah tidak lepas dari usaha keras dari teman-teman PBJ, dan memang karena ada lain hal yang menyebabkan rencananya berubah dari semula, kita maklumi sebagai hal yang harus kita terima. Untuk kemudian sebelum acara ini berlangsung, saya menekankan mungkin atas nama teman-teman dari Jakarta, pertama terima kasih atas sambutannya. Kedua, marilah kita jalani free flight gathering ini dengan pertama konsep persaudaraan, kita progress through sharing, jadi kita maju dengan cara sharing bersama. Kedua, jangan lupakan aspek safety. Aspek safety siapa? Satu, kita sendiri. Dua, guru. Tiga adalah bagaimana kita menjalankan ini sesuai dengan hobi kita. Kita menjalankan untuk dapat ketenangan, bukan buat untuk dapat susah-susah. Jadi kalau kita lihat ada halangan cuaca, perizinan dan lain sebagainya, kalau kita harus backup, mendingan kita mundur, ya kan? Tapi karena ini sudah ada lapangan yang menurut saya juga sudah cukup representatif, daripada kita menunggu cuaca semakin buruk, kita laksanakan aja sekarang. Kemudian yang sebelum kita mulai, ini kita saya tadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PBJ sekalian juga meresmikan bahwa chapter PBJ ini akhirnya bisa berdiri di Bandung. Teknisnya silakan ya nanti karena kalau lebih dari satu spesies telur dan misalnya galah atau makau cenderung yang di luar spesiesnya mereka akan terbang terpisah, kita coba dulu yang satu spesies. Dalam hari ini konur duluan lepas bersama, kita lihat reaksinya. Tambah yang middle size mata galah koketu. Setelah itu oke, yang gede bisa ikut. Nanti yang gede yang terakhir ya, kan? Gede lihat kondisi. Ya takutnya nanti mental yang rugi juga kita juga. Oke, walaupun di sini ada tukang panjat yang Rp100.000. Aku udah masuk tali panjang. Saya pikir itu aja. Marilah kita lakukan ini dengan semangat persaudaraan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Ajar. Thank you.
mungkin kalau dari teman-teman udah banyak yang udah tahu dan sering lihat gitu loh. Belum. Ya perkenalan dulu, ini namanya Nio. Nio. Ya namanya Nio, jadi kita belajar cek. Kalau yang satu lagi itu ada namanya Dino, jadi dia Wayne Billy. Oke. Nah pasti kalau nyari butuhnya ada di mana, silakan datang aja ke WTC Mangga 2 ya.